Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Listen Gilang Official. Oke teman-teman, jadi kali ini saya bakal mengajak dulur-dulur di Banyuwangi atau yang di luar Banyuwangi yang lagi merantau di luar negeri. Nah, ini tak ajak jalan-jalan online untuk berkeliling di kota Rogojambi teman-teman ya. Jadi sebenarnya bulan ini saya Januari ini yang awal bulan itu udah tak buatin cuman satu jalur aja ya. Nah, ini sekarang kita tak buatin yang kelilingnya ya. Berkeliling ya ini luar biasa iki. Luar biasa iki rek. Oke, mantap ya. Iki. Nah, iki kalau ke kanan ini kita ke arah ke arah Bebing Sari bisa ya, teman-teman. Itu jalan Bobosan. Nah, iki ada JNT yang sebelah kiri saya ini. Terus ada Honda, ini ada Mubarok sebelah kanan saya. Ini ada Bang Tinara, ini ada Honda ya, dealer Honda. Ini ada Bares ya, Bares ini toko elektronik ya, elektronik. Nah, ini ada arah-arahnya. Jadi untuk yang ke kiri, ini kita ke arah Genteng teman-teman, ke arah Genteng Singonjuro. Terus yang lurus ini kita ke arah Banyuwangi ya, ke arah Banyuwangi. Oke, mantap. Nah, ini ngomong lampu hijau kita jos ya, wow mantep. Iki tugu baru iki, baru diperbaikin teman-teman. Ini tugunya yang tengah-tengah jalan ini. Nah, iki daerah Lincing ya, Lincing, lampu merah Lincing teman-teman. Ini sebelah kanan saya ini ada Polsek Rogojambi. Ini kita udah memasuki ruko-ruko. Ini ada ya Honda lagi ya. Yamaha apa Honda itu tadi rek? Honda kayak ya. Yamahanya deketi Honda yang pertama tadi teman-teman. Ini ada masjid di sebelah kiri saya ini, agak kelihatan soalnya pakai kamera HP, jadi cuma satu arah. Kalau mau belok-belok harus belokin badannya ya. Oke, ini ke jembatan Lugonto teman. Ini kita masuk daerah Lugonto. Nah, ini jembatan Lugonto ini. Nah, jadi kita ambil yang ke kiri dulu ya. Ke kiri dulu, kita ke arah stasiun teman-teman. Jadi nanti kalau lurus ini nanti ya pas muternya tadi. Oke, kita ambil yang ke kiri dulu teman. Ini ada kantor pos. Nah, di sebelah kanan saya ini nggak kelihatan ya. Oke, kita ambil yang ke kiri dulu ini biar kita tahu suasana perjalanan di daerah Rogojambi ini kayak apa. Nah, ini biar teman juga tahu perubahan di kota Rogojambi ini seperti apa teman. Nah, ini kalau lurus ini kita ke Wana Wisata Rowo Bayu Songgon ya. Jadi kita ambil yang ke kanan ya. Jadi ini ke Antokan bisa, ke Antokan, ke Singonjuro, ke Genteng juga bisa teman-teman ya. Ini kita ambil yang ke kanan, ke arah Banyuwangi. Ini jalan satu arah yo. Wah, ini dilarang parkir di depan pintu, nggak boleh. Ini ada warung Bututi, mantep rek, warung Bututi. Nah, ini ada Sanggar Rias Nuvida teman-teman. Ini juga banyak ruko-ruko ya di daerah sini. Nah, ini ada bakso pojokan iki. Enggak tahu masih buka apa enggak iki. Bakso, mantep rek. Bakso urat. Wow. Ini ada mie nyonyor di sebelah kiri saya ini, mie nyonyor yang suka makan pedes-pedes itu. Ada mie nyonyor di Rogojambi, teman-teman. Nah, ini ada Barokah Jaya. Barokah Jaya iki apa rek? Toko perhiasan emas. Wah, yang mau beli emas-emas yang mbak-mbak yang mak-mak ya, monggo itu. Yang mau beli emas-emas ya. Kang Mas ya, bukan Kang Mas ya, tapi emas ya, emas yang dipakai itu teman-teman. Nah, ini ada Musola Ar-Rahman sebelah kiri saya ini. Jadi untuk yang ke kiri ini kita ke arah mana ya? Ke arah Antokan bisa teman-teman, ke arah Songgon juga bisa itu. Jadi itu ke arah mana ya? Ah, lupa aku. Nah, ini kalau ke kanan ini kita ke arah balik lagi ke daerah Pasar Rogojambi teman-teman. Nah, ini kita di daerah stasiun. Nah, ini stasiun nih. Ini stasiun Rogojambi ya, sebelah kiri saya ini, yang ini. Ini sebelah kiri stasiun Rogojambi teman-teman. Nah, ini ada Umroh Plus Haji, Haji Plus ya, mantap. Ini buat nongkrong-nongkrong ya, kopi-ngopi yang dari stasiun. Nah, ini kita yang lurus aja teman-teman. Kalau ke kanan ini balik lagi ke area pasar. Jadi kalau area pasar nanti aja teman-teman ya, sekalian pas muter baliknya itu. Ini ada sekolah. Sekolah SMK PGRI Rogojambi. Nah, ini sebelah kanan saya ini. Ini ada SDN 2 Gitek SMK Rogojambi. Nah, ini teman-teman ya, SMK PGRI. Mantep. Yang sekolah-sekolah di PGRI monggo absen ri. Nah, ini ada Sidomulyo ya, Gapura Sidomulyo iki, mlebu desa Sidomulyo. Nah, ini ada laptop kamera yang mau jual beli laptop di situ pojokan itu. Itu dulu saya pernah jual di situ, teman.
jual laptop ya udah nggak kepake soalnya ini. Nah ini SMK Muhammadiyah, SMK PGRI temen. Nah ini, nah ini jane luput mau rek ya kita. Luput ini pasar sapi, pasar hewan Rabuan ini. Oke teman, jadi ini kita lurus ya. Kita mau keliling Rogo Jambi soalnya. Jadi kita ambil yang lurus ini, jalan Dua Anconcrong teman-teman. Wah, kira rame rek. Lopet dikira jalannya saja nih mau. Sebenarnya lurus dulu, baru kita belok ambil yang ke nganunya. Kemananya itu ke kirinya. Nah, ini lopet jalannya. Jadi ini tak tunggu rodok lama ini. Oke, aman. Oke teman ya, ini kita ada daerah Concrong ya, ini Concrong rek. Kita tembusnya Concrong, ini jalan satu arah juga teman-teman, yang dari arah utara ke selatan, ini jalan satu arah ya. Buat yang truk-truk besar itu nanti lewatnya sini. Terus jeblosnya di daerah kantor pos tadi teman-teman ya. Nah ini kalau ke lurus ini kita ke Pancoran ya. Ke Pancoran ini, jadi kita ambil yang ke kanan, yang ke arah Bandara Blimbing Sari teman-teman. Yang mau mandi-mandi di Pancoran, nah ini jalannya lurus sih, lurus terus lurus ya. Ini ke arah Jember ya, kita ambil yang ke kanan teman-teman. Nah, ini. Oke, kita ambil kecepatan ya 40-an lah, 40 sampai 50-an aja. 50 ya. Soalnya ini jalan-jalan besar ya, jalan gede. Jadi harus ya agak cepet, soalnya di belakangnya juga cepet-cepet gitu. Nah ini pukul jam 8 yo, jam 8 pagi. Ini ada SMK Muhammadiyah nomor ke Jambi sebelah kanan saya tadi teman-teman. Ini ada masjidnya, Masjid Muhammadiyah. Nah ini di depan ini warung Osing ya, pusat oleh-oleh khas Banyuwangi. Nah itu di door itu kafe ini, itu dulu pernah tak review. Bisa cek aja videonya saya di sebelum-sebelumnya itu, biar teman-teman juga tahu suasana di sana itu seperti apa yo. Nah ini tak salipis ini. Nah ini ada kantor JNE Express yang mau kirim-kirim barang, mantep rek, ini praktek dokter gigi, mantep ya, dokter gigi. Waduh, jalannya rek, jalannya bergelombong, jalannya bergelonjal, ini saya pomor-pomor lagi yo. Jadi sebenarnya kemarin itu banyak ya di video-video saya sebelumnya. Mas kok nggak pakai bahasa Useng aja, bahasa Usengnya Banyuwangi. Jadi aku ya pengen pakai bahasa Useng, tapi aku nggak terlalu paham sama bahasa Useng. Kan saya juga orang Jawa teman-teman. Jadi kalau ngomong Useng ya medok-medok Jawa ya. Tapi kalau diajak ngomong Useng ya tak sautin ya. Tak sautin, soalnya ya saya juga ngerti. Kalau mereka ngomong Osing itu ya tak jawab pakai bahasa Osing juga. Kalau nggak ada yang ngejak ngomong bahasa Osing ya nggak tak jawab. Nggak ngomong bahasa Osing rek ya. Nah ini daerah Concrong ya teman-teman. Nah ini ada SMK, SMK MTs Rogo Jambi ini. Nah ini sebelah kanan saya ini. Ini ada ayam bakar, ikan bakar yang suka-suka cari bakar-bakaran. Nah ini kalau lurus ini kita ke SDN Negeri 2 Rogo Jambi. Ada kantor desa Rogo Jambi juga sebelah kanan tadi. Ini mau apa pora ya? Orang mau apa lah. Kalau orang mau ya, ya begitulah. Nah ini banyak warung-warung juga. Warung-warung kopi ya. Nah, ini kalau ke kiri ini kita balik lagi teman-teman. Jadi kita ambil yang ke kanan, ke arah Banyuwangi. Ini ke arah pasar ya sekarang. Jadi mantap ini, khusus daerah pasar ini. Oke, sip. Tak mandek sih. Oke, siap, yuk jalan lagi teman-teman. Oke, mantap. Nah ini kita ambil yang lurus ke arah pasarnya. Ini kantor kecamatan Rogo Jambi ya, sebelah kanan saya ini. Nggak kelihatan yo. Ya wis, nggak apa-apa. Nah ini ada gereja yo. Gereja Rogo Jambi teman-teman. Ada Indomaret, Indomaret Rogo Jambi juga. Di sini tuh banyak banget ya anu, apa? Ruko-ruko ya.
mulai dari counter-counter HP, ATM, ada banyak yo. Ada masjid ini, masjid Baitur Rahim ya. Baitur Rahim apa Baitur Rahman ini? Baitur Rahim ya. Oh, mantap rek, Baitur Rahim. Jadi dulu ada yang komen, "Mas, itu bukan masjid Baitur Rahman tapi Baitur Rahim." Waduh, salah berarti aku rek yo. Oke, teman-teman. Ini Pasar Rogo Jambi yo. Ini daerah Pasar Rogo Jambi. Saya tak salip sih. Waduh, ini sebenarnya nggak boleh nyalip dari kanan ini. Tapi yang nggak apa-apa sih. Jangan ditiru. Nah, ini ruko-ruko nih rek. Ini Pasar Rogo Jambi yo. Ada pasar pelayanan publik juga di sini. Yang itu masuk tadi sebelah kanan teman-teman. Nah, ini. Udah, berkelilingnya sudah kayak gini teman-teman ya. Nah, ini ada rumah sakit PKU yang sebelah kanan saya ini. Sebelah kiri maksud saya. Nah, ini. Oke teman-teman ya, mungkin nggak bisa nyebutin satu persatu tadi tempat-tempatnya. Soalnya kebanyakan ya juga rapet-rapet. Terus kecepatan ya juga agak cepat ini tadi jalannya. Soalnya kalau di jalan raya ya harus begitu teman-teman, harus cepat jalannya. Kalau enggak ya nanti diselodok tekomburi, lopet kira. Oke ya, terima kasih yang sudah mampir di channel Singgulang Official. Semoga bermanfaat informasi dari saya. Semoga menjadi ya referensi buat teman-teman yang mau ke Rogo Jambi, biar tahu tempat-tempatnya di mana aja. Nah itu tadi teman-teman, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe biar gak ketinggalan informasi terbaru dari saya seputar perjalanan dan pariwisata Banyuwangi tentunya. Oke.